Halo sobat, kembali lagi di channel ini dan di video ini, dan kembali lagi bertemu dengan saya, di mana saya itu mau menjelaskan bahwasanya Ratu Adil tak pernah sesali hidup. Jadi Ratu Adil itu tidak pernah menyesali hidup, di mana hidup itu adalah sesuatu yang berarti ya, berharga ya bagi kita. Dan perlu diketahui juga, hidup adalah suatu jembatan baru bagi kita, supaya kita bisa menyeberang ke tempat yang jauh lebih indah lagi. Tanpa hidup, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Tanpa hidup, kita tidak bisa merasakan kenikmatan. Karena dengan kita hidup, semuanya bisa kita rasakan. Dengan kita hidup, semuanya bisa kita nikmati. Dan dengan kita hidup, semuanya bisa kita sedihkan. Banyak sekali orang-orang di luar sana itu menyesal hidup. Ada yang menyesal hidup kenapa lahir dari keluarga yang miskin. Ada yang menyesal hidup kenapa lahir dari keluarga yang cacat. Ada yang menyesal hidup kenapa dia lahir tanpa seorang ayah. Ada yang menyesal hidup kenapa dia lahir tapi orang tuanya tidak ada. Ada yang menyesal hidup kenapa hidupnya tuh berantakan kacau. Banyak sekali bentuk-bentuk penyesalan dalam hidup ini. Tapi marilah kita lebih lagi bercermin di hadapan cermin hidup kita. Apakah hidup kita itu perlu disesali atau tidak? Ataukah hidup kita memang perlu diperbaiki? Bahkan Ratu Adil sendiri, seringkali Ratu Adil itu bercermin, berkaca, melihat dirinya dan melihat hidupnya. Tapi Ratu Adil tidak pernah menyesali hidup ini. Karena perlu Anda ketahui bahwasanya hidup adalah anugerah. Hidup adalah suatu anugerah dari Sang Maha Kuasa. Hidup ini adalah suatu berkat dari Sang Maha Kuasa. Bahkan hidup ini sangatlah berarti. Maka dari itu janganlah sesali hidup ini. Walaupun kita lahir dari keluarga miskin, walaupun saya lahir dari keluarga yang miskin, walaupun saya lahir dari keluarga yang tak berkecukupan, bisa dibilang gitu ya. Saya sendiri, profil saya sendiri tuh, saya bukan orang kaya, saya bukan darah biru, saya bukan keturunan ningrat atau yang lainnya. Tapi saya tuh lahir dari keluarga yang miskin. Jujur saya sendiri tuh lahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang berkekurangan. Tapi saya berusaha bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bila mana saat itu saya memiliki satu, maka saya akan bersyukur dengan satu itu. Bila mana saya memiliki dua, maka saya akan bersyukur dengan dua itu. Bila mana saya memiliki tiga, maka saya akan bersyukur dengan tiga itu. Saya tuh tipe orang yang berusaha bersyukur dengan apa adanya. Saya nggak berharap lebih, saya tidak meminta lebih. Saya berusaha bersyukur dengan apa yang saya punya, dengan apa adanya. Dan saya tuh juga bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Karena mungkin tanpa kebaikan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa hidup saya tidak bisa merasakan kasih sayang. Saya tidak bisa merasakan pelukan hangat orang tua. Saya tidak bisa merasakan indahnya bercinta. Saya tidak bisa merasakan keindahan alam ini. Saya tidak bisa merasakan kesedihan karena cinta, luka karena cinta. Saya tidak akan bisa merasakan kehidupan yang penuh lika-liku. Maka dari itu saya bersyukur dengan apa yang saya miliki. Ya, walaupun terkadang hidup itu tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun terkadang hidup itu tidak sesuai dengan implementasi kita, tapi percayalah, Tuhan sudah merancang setiap hidup kita masing-masing untuk jalannya Tuhan.
Ada Tuhan merancang si A menjadi seorang pengusaha sukses di masa depan. Ada juga Tuhan merancang si B untuk menjadi YouTuber sukses di masa depan. Ada pula Tuhan merancang si C untuk menjadi karyawan baik di masa depan. Ada juga Tuhan merancang si D untuk menjadi seorang pendeta sukses di masa depan. Ada juga si E. Ada juga Tuhan merancang si E untuk menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami di masa depan. Ada juga si F yang dirancang Tuhan untuk menjadi seorang suami yang baik kepada istrinya, yang mengerti istrinya. Walaupun hidup itu terkadang terasa pahit, walaupun hidup itu terkadang merasa menyakitkan, terasa menyakitkan, walaupun hidup itu terkadang terasa sukar, terasa membuat kita sedih, tapi percayalah, Tuhan sedang merancang hidup kita masing-masing dengan rancangan Tuhan. Jangan iri kepada kehidupan orang lain, jangan sesali hidup sendiri, tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya, waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu manusia, dan waktu manusia bukan waktu Tuhan. Janji Tuhan bukan janji manusia, janji manusia bukan janji Tuhan. Firman Tuhan bukan firman manusia, firman manusia bukan firman Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendak manusia, kehendak manusia bukan kehendak Tuhan. Pola pikir Tuhan bukan pola pikir manusia, pola pikir manusia bukan pola pikir Tuhan. Tuhan itu jauh lebih mengerti dari apa yang kita mengerti. Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Tuhan jauh lebih paham dengan apa yang kita pahami. Maka dari itu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya bersyukur atas hidup ini. Kita syukuri atas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah melukai. Tuhan tidak akan menyakiti. Ya, walaupun hidup memang seperti ini, walaupun hidup memang harus kita jalani, tapi percayalah, semuanya akan dibuat indah tepat pada waktunya. Ada juga seperti lagu ya. Kalian kalau pernah dengar lagu ini, pasti kalian udah familiar ya. Lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi hidup kita ini hidup itu untuk melayani Tuhan. Kita setiap hari bekerja, setiap hari menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita. Semua itu membuat kenangan-kenangan di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup untuk memberkati orang lain, atau kita hidup untuk mengutuki orang lain? Apakah kita hidup untuk berbuat jahat atau berbuat baik? Semuanya akan membekas menjadi kenangan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, hiduplah untuk melayani Tuhan. Pergunakan hidup Anda, karena hidup Anda hanya sekali. Pergunakanlah sebaik mungkin yang bisa Anda beri kepada Tuhan. Percayalah, kerajaan surga yang sudah dibangun dan sedang dibangun menjadi jaminan bagi kita, anak-anak Tuhan, akan memasukinya. Kerajaan surga jauh lebih indah daripada seluruh kekayaan bumi. Kerajaan surga adalah keabadian. Kerajaan surga adalah janji kita, janji Tuhan yang diberikan pada kita. Kerajaan surga adalah milik kita.
percayalah, semuanya akan dinyatakan dan dimanifestasikan ke alam nyata tepat pada waktunya. Dan jangan lupa untuk jangan menyesali hidup ini. Dan selalu untuk klik like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya.